mengarahnya ke YouTube-nya Panlala. Siap gitu. Tampangnya masih baru, tahunnya baru. Banyak banget orderan seperti ini. Total upgrade-nya enggak banyak-banyak, guys. Cuman 9 jutaan doang, guys. Mau tahu enggak 9 juta dapat apa aja? Oke, guys, selamat datang di channel Panlala. Nah, di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015 ya. Ini warna abu-abu, pesanannya Pak Iwan dari Sidoarjo. Deket-deket aja ya, guys ya. Ini total upgrade-nya nggak banyak-banyak, guys. Cuman 9 jutaan doang, guys. Mau tahu nggak 9 juta dapat apa aja? Oke, kita langsung lihat unitnya ya. Untuk bagian depan seperti ini ya, guys. Simpel aja, cuman pakai grill chrome di sini. Berarti ini sepaket ya, depan sama belakang. Terus juga dudukan plat nomornya ini di karbon ya, Mas. Gitu. Terus ini ada fog lamp yang Pro C sama ini dikasih list ya kalau yang Pro C. Gitu. Oke, untuk bagian depan sama ada ini wiper frame list ya. Kita lanjut ke bagian samping, Mas. Oke, guys, jadi untuk bagian sampingnya dia seperti ini. Nah, untuk bannya ini pakai ring 16, guys. Punyanya OM Honda Jazz. Nah, cuman catatannya ini dia bawa sendiri, guys, untuk velgnya ya, guys. Jadi untuk upgrade tadi belum sama velg. Jadi ini velgnya dia bawa sendiri. Dan terus juga kalau misal kalian mau seperti ini juga tetap bisa, guys. Kita juga banyak banget orderan seperti ini. Ini velgnya baru. Velgnya second, bannya baru. Cuman 5.500 aja, guys. Gitu ya. Oke, untuk samping terus di sini ada cover spion. Nah, cover spion itu looks-nya sama kayak itu ya, retractable mirror. Cuman dia manual, guys. Cuman lampunya tetap ada ya di sini. Terus ini ada talang air yang slim. Oke, untuk bagian samping gitu aja sih. Terus kita ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini ya. Di sini ada grill belakang chrome, terus juga dudukan plat nomornya ada apa ya? Tekstur-tekstur karbon sih di sini. Terus juga emblem Vios G sudah terpasang dan ada kamera mundur sama sensor parkir ya, guys. Gitu, kita lihat dalamnya ya. Nah, untuk interiornya seperti ini, jadi simpel aja. Nggak ada backlight jok warna hitam, tapi kondisi joknya masih bagus banget, guys. Standar kita masih sangat bagus di sini. Kilometernya yang istimewa, guys, di 100 190 19 19. Wih, cantik banget, 19 19 19, guys. Terus juga power window di sini sudah terpasang ya. Ini depan belakang kiri kanan ya. Oke, power window terpasang. Terus juga di sini ada double din, guys. Double dinnya ini yang Android 7 inch, gitu ya. Jadi udah bisa YouTube, udah bisa Maps juga. Terus sini sudah ter-iter kita setelkan kamera mundur, guys. Gitu. Oke, untuk interior gini aja sih, standar, nggak ada yang diapa-apain. Nah, ini ada sensor parkirnya, gitu. Sama ini, guys, ada remote alarm, guys. Nanti diingetin ya, Mas Dwi, untuk dikikir seperti contohnya. Oke, untuk interior seperti ini. Oke, guys, jadi gitu aja untuk unitnya Pak Iwan. Nah, di sini nanti rencana mau ditutup, guys, fendernya biar hilang untuk ekstraksinya ya. Terus ditambahin emblem VVTA-nya, nanti dipasang pas udah tutup fender ya. Nah, rencana hari ini juga unitnya ini mau dicek, guys, di inspeksi. Jadi Pak Iwan itu sewa inspektor dari Auto Inspektor. Itu nanti kita lihat ya untuk pengecekan unit tersebut. Gitu. Oke sih, nanti rencana unit ini diambil hari Minggu sore sama Pak Iwan. Nanti bisa minta videonya ya, Mas, untuk keluar unitnya. Thank you.
Oke guys, selamat siang. Jadi ini video lanjutan dari review yang kemarin ya, hari Jumat sama inspektor ya. Dengan Mas siapa ini? Yuan. Mas Yuan, dari mana nih Mas? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo guys. Jadi hari ini rencana mau diambil, terus juga tadi udah dites-tes ya Mas, naik ke atas, terus juga mesin-mesin sama tape-nya udah dicek. Gimana Mas, menurut Mas mobilnya? Overall oke. Saya juga pakai jasa autospektor ya. Beberapa poin bagus semua, satu dua hal nanti dirapiin sama Buber juga. Oke, Mas, mau tahu dong, kemarin itu gimana sih ceritanya bisa ngambil unit di kita gitu? Ya, jadi ada kebutuhan nambah mobil lagi yang murah gitu ya. Terus tampangnya masih baru, tahunnya baru. Searching-searching YouTube gitu. Pas kebetulan tinggalnya di Jawa Timur juga, jadi ya mengarahnya ke YouTube-nya Panlala. Panlala, lihat-lihat di sana ada kontaknya Mas Dwiko ya, paling atas ya. Gitu. Rezekinya Mas Dwiko yang paling atas. Kalau tulisannya dibalik gitu mungkin. Iya. Siap. Ini kemarin berapa lama Pak pengerjaan dari pemesanan sampai jadi sekarang? Seminggu lebih dikit seminggu. Ya. Memang update-nya memang tidak terlalu banyak ya, jadi pengerjaannya juga cepat, cuma seminggu aja. Rencana langsung mau dibawa ke luar nih? Iya, mau saya pakai jalan ke ini luar buat kerja, kerjaannya keliling-keliling soalnya. Siap, gitu. Oke deh, gitu aja untuk Mas Yuan, terima kasih ya udah sama-sama membeli di kita. Gitu. Semoga awet, barangkali bisa rekomendasi ke teman-temannya juga gitu kan. Siap. Oke Mas, salam Vios Timur dulu Mas. Salam Vios Timur.